Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Yang saya hormati, lagi sayangi, yang berbahagia Encik Muhammad Khair Ngadirun, pengarah urusan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Yang berbahagia Dr. Anis Yusal Yusof, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Integriti Malaysia. Yang berbahagia Encik Muhammad Khairin Omar, pengarah produksi Luncai Emas Sdn Bhd. Yang berbahagia Datuk M. Nasir selaku pengarah urusan Luncai Emas. Yang diraikan Encik Muhammad Yusof Usop dan juga Encik Sani Sudin, ahli kumpulan Kompratasa, Dif-Dif Kehormat. Para sastrawan-sastrawan negara yang turut hadir pada hari ini, datuk-datuk, datin-datin, para penggiat seni, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan, terimalah salam terhormat daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, saya mengucapkan terima kasih dan sekalung penghargaan kepada Cik Khair kerana sudi menjemput saya ketika saya terima WhatsApp daripada Cik Khair berkenaan dengan majlis pada hari ini. Saya mengambil masa sedikit nak tengok jadual saya di pejabat sebab saya perlu membuat pengubahsuaian jadual kerana saya memberikan keutamaan kepada majlis ini untuk saya hadiri, apatah lagi jemputan itu datang daripada guru dan juga sahabat saya, Cik Khair Ngadirun. Saya kata guru sebab beliau ni lah yang antara orang yang melatih saya sebagai pendebat di Universiti Islam Antarabangsa. Buka rahsia. Jadi mana mungkin seorang guru meminta anak muridnya datang untuk membuat peluncuran ataupun majlis perasmian album Masnawi Jalaluddin Ar-Rumi ini untuk saya tolak. Itu kan dianggap sebagai derhaka. Tetapi yang paling penting sekali, saya rasa terhormat hari ini kerana dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, dapat pula duduk sebelah Sifu M. Nasir yang, dan juga kumpulan Kopratasa yang mana saya lahir dan membesar dengan lagu-lagu mereka. Dan saya boleh katakan di sini, saya peminat setia M. Nasir dan juga Kopratasa. Tak pernah termimpi saya bahawa saya akan berada bersama dengan mereka. Apatah lagi rasa kerdil saya sekiranya saya nak melancarkan hasil seni yang mereka lahirkan. Terutamanya dalam konteks menterjemahkan bait-bait puisi daripada seorang tokoh sastrawan, tokoh sufi, ulama besar, Jalaluddin Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau amat terkenal bukan saja sebagai tokoh sufi ataupun tokoh tasawuf, tetapi juga beliau juga adalah tokoh ulama dari segi akidah dan juga syariah pada zaman kegemilangan Islam, empire yang mana beliau berasal daripada Parsi dan juga beliau sendiri pun melahirkan karya-karya dalam bahasa Parsi. Dan Masnawi merupakan seperti mana yang Dr. Anis sebutkan tadi, karya agung. Bahkan di Amerika Syarikat merupakan salah satu daripada bestseller antara tokoh ulama dan juga sastrawan Islam yang mendapat tempat di kalangan sarjana-sarjana barat dan orientalis-orientalis barat. Yang saya kira ada suatu kebanggaan apabila beliau seperti mana tokoh-tokoh lain seperti Ibn Khaldun yang diangkat sebagai sastrawan besar di peringkat antarabangsa dan juga tokoh besar di peringkat antarabangsa. Jadi sudah tentulah apabila Masnawi ini nak dijadikan suatu bentuk olahan dalam bentuk lagu dan juga
music. Saya kira ini satu perkara yang amat mustahak sekali. Apatah lagi seperti mana yang Cik Khair sebutkan tadi, dalam suasana masyarakat kita hari ini yang saya kira kita berhadapan dengan fenomena masyarakat yang rata-rata di kalangan generasi muda lompong jiwa dan akal budi, seolah-olah pengisian rohaninya itu semacam wujud satu vacuum yang besar. Sebab itulah kadangkala walaupun saya dianggap muda, tetapi saya tidak boleh mengatakan bahawa saya mewakili generasi Y. Kadangkala saya pun susah untuk memahami pemikiran generasi Y yang saya anggap sebagai generasi apps, APS, yang memanfaatkan pelbagai aplikasi-aplikasi media sosial yang kadangkala tercabut akal budi dan juga jiwa nurani manusiawi, yang hari ini akhirnya menjurus mereka kepada pelbagai gejala-gejala sosial yang hakikatnya amat merunsingkan kita, seolah-olah negara kita hari ini tiada hala tujunya jika kita melihat keadaan generasi muda hari ini yang saya kira sebagai generasi yang kalau kita tidak bimbing mereka, tak didik mereka dengan akal budi manusiawi, dengan nilai-nilai kerohanian, dengan prinsip-prinsip moral dan akhlak, adab yang tinggi, saya bimbang negara kita tidak akan ke mana-mana. Dan Imam Al-Ghazali sendiri pun menyebutkan, kalau kita hendak melihat generasi ataupun negara masa depan, kita harus melihat generasi hari ini. Tetapi kalau generasi-generasi apps yang dangkal akal budi dan lompong jiwanya berterusan kita bangunkan dan mengharapkan aplikasi-aplikasi media sosial inilah yang lebih mendominasi, mencorakkan pemikiran, mencorakkan jiwa dan rohnya, ini akan menjadi satu beban pada masa akan datang. Di mana daya intelektual generasi muda, di mana akal waras generasi muda dalam menanggapi satu-satu perkara, satu-satu isu. Hari ini kalau kita lihat generasi apps berhadapan dengan isu hanya melihat secara dangkal, secara sentimen dan berorientasikan emosi semata-mata. Kita tidak lagi berpijak kepada nilai ilmu, jauh sekali dengan prinsip akhlak dan juga adab yang terkait dengan soal kelompongan ataupun the vacuum of soul and spirituality ataupun kelompongan jiwa dan juga roh yang ada di dalam generasi hari ini. Mungkin juga kerana dihidangkan dengan pelbagai aplikasi ini yang akhirnya kita lebih mudah mempercayai satu-satu maklumat yang tidak benar-benar matang, dan kita pun lebih mudah bertindak berasaskan berita-berita yang tidak kita mengkaji dan menelusurinya secara tuntas. Inilah antara fenomena yang sebenarnya amat merunsingkan kita. Sebab itulah apabila inisiatif yang dilakukan oleh tiga organisasi ataupun institusi yang saya kira ini suatu budaya yang amat baik sekali dalam dunia hari ini, memang kita tidak boleh bergerak secara menyendiri ataupun secara silo. Kita harus berkolaborasi dan bersinergi. Saya tadi sempat cakap dengan Sifu bagaimana industri muzik hari ini nak hidup. Dengan saya rasa zaman dulu setiap kali keluar album kita boleh isytihar 100,000, 200,000 unit, dan itu sebagai satu kebanggaan. Sekarang ni jarang-jarang kita dengar di dada-dada akhbar mana-mana artis yang mengisytiharkan jualan album yang sebegitu besar, kerana hari ini orang sudah tidak membeli secara fizikal. Kerana tadi pun our great marketer and seller menyebutkan maknanya pendekatan hari ini sudah berbeza dari segi penjualan lagu-lagu, single dan sebagainya. Dan saya kira sebab itulah dalam konteks cabaran untuk kita menjual karya-karya agung, karya-karya yang memberi makna kepada kehidupan ini sebenarnya, muzik, seni yang mempunyai rohnya kerana digabung jalinkan dengan elemen
kesastraan, apatah lagi elemen yang kita bincangkan hari ini datangnya daripada seorang tokoh besar, Jalaluddin Ar-Rumi, dengan karya agungnya Masnawi. Sudah tentu bukan mudah untuk kita hendak jual di kalangan khalayak, kerana ini juga adalah suatu proses mendidik dan juga mentarbiah generasi supaya lebih bersifat apresiatif ataupun menghargai karya-karya agung ini yang digubah dengan adunan muzik dan juga seni yang sudah tentu yang indah-indah daripada Pak M. Nasir dan juga Sedekau Pratasa ini. Sebab itu saya kira atas dasar inilah kolaborasi antara Institut Terjemahan dan Buku Malaysia dan juga Institut Integriti Malaysia dengan Luncai Emas, satu kolaborasi yang bagi saya amat baik sekali. Terutamanya dalam dunia hari ini memang memerlukan sinergi seperti ini. Saya tidak berhajat untuk bercakap dengan lebih panjang. Cuma tadi Cik Khair dia kata ada udang di sebalik batu. Saya rasa udang itu tak perlu di sebalik batu pun tak apa. Dia berada di hadapan pun saya sanggup untuk menerimanya. Dan bagi saya mungkin buat permulaan ini mungkin pejabat saya sendiri akan membeli karya-karya ini sebagai satu cenderamata setiap kali ada tetamu yang datang. Dan insyaAllah saya akan berbincang dengan agensi-agensi agama, terutamanya di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, yang mana saya sebagai timbalannya. Kita ada 14 agensi semuanya, Tabung Haji, JAKIM, TVL Hijrah, YADIM, YAPIM, Institut Wakaf, Jabatan Wakaf, Yayasan Wakaf. Ini semua saya akan bincang dengan mereka supaya mungkin kita boleh mengarus perdanakan karya-karya agung seumpama ini, dan salah satunya menjadikan ini sebagai bahan cenderamata, sebagai satu bentuk yang kita perlu berubah. Saya culture shock juga masuk dalam dunia politik ni, terutama dalam pentadbiran, sebab dulu saya daripada dunia akademik, kemudian saya masuk dalam dunia perbankan dan kewangan Islam hampir 10 tahun. Bila masuk dalam dunia kerajaan ni, kadang-kala culture shock ni sebab apa? Cenderamatanya kalau perasmian-perasmian seperti ini terlalu banyak plak-plak. Dan kalau-kalau plak-plak itu kita tak lama pun kita simpan, dan terlalu banyak kita terpaksa buang pun. Tetapi apa salahnya kalau karya-karya agung seperti ini ditukar sebagai bahan cenderamata untuk kerajaan? Dan saya kira ini satu budaya yang baik, kerana sudah tentu kalaupun tidak membaca secara keseluruhannya, akan ada kecenderungan untuk membaca sedikit sebanyak apa saja yang terkandung di dalam buku ataupun karya seperti ini, apatah lagi dengan adanya bahan muzik dan seni yang dibangunkan oleh ahli kumpulan Kopratasa ini. Saya kira ini satu pendekatan yang mungkin kita akan mulakan. Saya tak boleh sarankan kepada agensi-agensi lain yang di luar bidang kuasa saya, tetapi di bawah agensi-agensi yang di bawah Jabatan Perdana Menteri, khususnya agensi-agensi agama, mungkin inilah antara perkara yang akan saya sarankan. Dan mungkin antaranya ialah karya agung Masnawi ini yang diterjemahkan oleh ATBM, dan juga album yang bakal kita sama-sama menyaksikan peluncurannya sebentar lagi. Justru sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak ITBM, pihak Institut Integriti Malaysia, Kumpulan Kopratasa, Luncai Emas, dan sudah tentulah saya lupa menyebutkan Profesor Ajmal yang mengusahakan pemanjangan hayat Masnawi dalam bentuk yang berlainan, iaitu album lagu. Sesungguhnya inilah hasil karya umat Islam yang seharusnya kita bangga dengan sama-sama menyebarluaskannya. Akhir kalam, saya ingin memetik satu bait Masnawi yang saya kira memberikan makna yang begitu puitis. Kerana cinta segalanya menjadi ada, dan hanya kerana cinta pula maka ketiadaan menjadi keberadaan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ini merasmikan dialog dan pelancaran album Masnawi Rumi Kopratasa. Terima kasih yang berhormat.